Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan guysku. Apa tadi? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan guysku. Yuk. Makan guysku. Yuk. Tonton, like, comment, dan subscribe. Karena subscribe gratis. Halo guysku, kali ini gue mau review guysku di tempat jajanan di daerah Karawang guysku. Ini ada yang gue pegang itu bareng sama Andrika sama Mas Dwi. Sini di Karawang ini banyak banget jajanan guysku. Ini ada Malak guysku. Ada Malak Kitchen. Ada kopi lah. Ini ada kedai serba durian. Wow, kedai serba durian ya sih. Mantap ya sih. Ini ada dunia sabun ini ya sih buat para jomblo. Nah, udah nih. Ini banyak di sini. Ada cilor guys. Kemudian sini ada lagi empek Faisal ya sih. Jadi gue kali ini diajak sama Andrika mau nyobain yang namanya sate dangong, nah gitu deh guys ya. Gak tau gimana rasanya dan sekarang kita udah sampai ini posisinya ada di sebelah Kimia Farma nih, apotek guys ya, di Karawang. Ditanya apa midi guys gue. Oke, kita masuk guys gue. Nah, ini dia tempatnya guys gue. Mana pesannya? Mau pesan? Sini aja guys bu. Sate, Pak. Menunya ada menu? Menu guys bu. Ya apa nih guys bu? Rekomendasi dari sahabat. Nah ini Antika, itu Handriko. Halo guysku, kali ini gue ada di Bopet Panggung Danggung nih. Jadi yang tahu nih, ini adalah kuliner Minang guysku ya. Danggung itu kalau ini nggak jauh dari rumah aku di Payakumbu. Oh gitu, ini asli dari Payakumbu ya guysku ya. Wow, dia udah tahu deh, ada orang Payakumbu guysku. Jadi di sini menunya guysku ya, di Bopet Danggung itu apa? Bopet itu kayak warung makan, kayak warung makan. Oh, Bopet tuh warung makan guysku. Ini posisinya emang ada di daerah Karawang guysku ya. Bopet Bangung kuliner Minang guysku. Jadi ada sate Padang dangung ya guysku ya. Ada soto Padangnya, ada nasi goreng Padang, ada martabak Mesirnya guysku, ada lontong Padang, keripik balado, kerupuk kulit, teh telur, teh manis panas, teh es manis, teh susu panas, teh susu dingin, kopi es. Kopi panas ya guysku ya. Dan ada menu Sabtu Minggu nih guysku. Ada sari kaya, ada serabi, ada ketan guysku ya. Nah, Sabtu Minggu aja guysku, jangan nggak ada. Oke, itu dia menunya ya. Kali ini gue pesen yang namanya sate Padang dangung daging guysku ya. Mau oke. Apa tuh? Tapi ntar sih setelah makan ini, huh? Ini mana? Martabak Mesir. Martabak Mesir. Satu porsi berdua. Oh boleh. Boleh guys. Gila ini ada sobat makan juga nih guysku ya. Gila ini Handrika, jangan lupa ya langsung di follow Instagramnya @handrikamayasari. Oke, @handrikamayasari tanpa spasi guysku. Jadi langsung aja di follow ya. Kalau Mas Dwi apa Instagramnya Mas Dwi? Oh iya Twitter boleh Twitter. @handrika. @handrika guysku. Ya. Oke. Okay. Kalau Mas ini Mas Dwi @terdwi. @terdwi. Terdui guysku, oh my god, itu apa? Twitter apa? Twitter ya Allah, kali gini masih main Twitter guysku. YouTube. Emailnya apa? Nama email biasanya. Oke, juga ada guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan guysku. Yuk. Oke, kali ini kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau makan, mau minum apa nih, Kak? Ini ada teh telur. Okay, yes.
satu dipisah. Satu dipisah. Yang satu dipisah. Yang empat di dalam jalur, yang satu dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan guysku. Yuk. Kali ini kita kedapatan nih. Sekarang kita review satu lagi nih. Namanya Martabak Mesir guysku. Ini kuahnya guysku nih. Ini kuahnya guysku. Nah ini nih guysku. Martabak Mesir guysku. Wow. Sip. Martabak kita sini aja ya. Taruh sini ya. Ah ini guysku ya. Dan ini kuahnya guysku. Jadi kuahnya tuh guysku ya. Ini kuahnya nih ada timun, ada wortelnya, ada tomatnya guysku, ada cabai rawitnya guysku ya tuh. Ini mantap ya guysku nih. Mantap, canggih. Canggih nian. Tuh guys ya. Oke, nah, lanjut aja kita guysku. Kita foto-foto dulu guys ya. Sebentar, ayo dong. Oke guysku, langsung aja kita review ya. Langsung kita review ya guysku ya. Iya. Oh, kita langsung review guysku ya. Ini dia nih. Ini enaknya ambil di sini guysku ya. Ini. Oke guysku. Ini kita pakai ini aja guysku. Ini bersih guysku bekas gue guysku ya. Jadi gue langsung ambil di sini guysku ya. Nah, ini dia guysku. Ini namanya guysku ya. Ini namanya martabak Mesir guysku ya. Dan martabak Mesir ini dalamnya kayak banyak banget nih guysku ya. Tambahannya guysku. Tuh, ada bawang. Ada dagingnya guysku ya. Ada dagingnya guysku. Kemudian ada telurnya guysku ya. Tuh. Kemudian di sini ada ini guysku nih, ada bawang. Ini daun bawang dan bawang guysku. Ada daun bawang guysku. Ya. Tuh guysku. Ya. Dan daging semua guysku. Wow. Daging semua guysku. Mantap guysku. Ya. Oke, lanjut aja kita langsung cobain aja guysku. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada manis-manisnya. Ini telurnya, dagingnya juga ada rasa dagingnya ya gitu. Ini daging ini kayak udah daging berbumbu guys. Kayak ini daging berbumbu gitu guys ya. Dan mantap banget guys. Oh iya, belum pakai kuah. Kita cobain kuah aja. Kita siram aja langsung. Tisu, oh gak ada ya. Langsung kita kuahin guys ya, mantap banget guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan nih guysku. Sekarang kita pakai kuahnya guysku ya. Gimana rasanya? Mantap nih guysku. Wah. Kita pun asap. Iya. Ini dagingnya gila, ini banyak banget. Daging mulu guysku. Wow. Martabak Mesir. Gue kira martabak Mesir itu isinya pasir-pasir gitu guys ya. Jadi ini daging. Ya Mesir isinya pasir gitu lah guys. Ini ya. Oh iya sudah. Oh. Ini makanannya juga dari Pak. Martabak Mesir ya. Ini martabak Mesir ini juga dari asli dari Payakumbuh guys gue. Dan rasanya rasa daging itu mencolok banget guys ya. Jadi mencolok lidah bukan mencolok mata. Ada lagi sih. Oke. Wow. Mantap aja. Wah, ini rasanya mantap. Ini campuran dagingnya macam-macam guys ya. Jadi dagingnya kemudian ada daun bawangnya guys ya. Kemudian sini ada daun apa lagi? Ada daun lagi nih guys ya. Kayak semacam oh daun apa ini? Kecil ya. Kecil daun bawang guys ya. Hah? Apa? Daun sop. Daun bombay. Ini ada bawang bombaynya gitu guys ya. Oh, mantap banget juga ya. Kita coba lagi. Coba lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Oh. Semakin malam dan semakin rame ya. Mantap ya. Wow. Mantap. Satu lagi kayaknya kuat nih guys lo. Satu lagi guys lo. Ambil yang kecil aja. Bukan sabar dulu, ini dibuka-buka dulu tuh. Dibuka-buka. Ini kan maksudnya gitu, biar adem. Yang hajar aja. Tuh guys ya. Ini masih ada daun bawang bombaynya guys ya. Daun bawang bombay, ini daun bawang ya guys ya.
kemudian daging-dagingnya dan tentu telurnya guys ya. Jadi lupa nanya harga guys ya. Kita buka, kita potong aja guys ya, biar nggak pedesan dan nggak kepanasan kayak hantika guys. Mantap guys. Ini 100 ribuan. Wih, lu mau beli tisu gak, Wih? Hah? Gak ada. Ya, ya ya. Tapi coba kita tawarin aja nih tadi. Tawarin. Gimana rasa? Gimana rasa? Dagingnya langsung kayak tertinggal gitu di mulut ya dagingnya. Oke. Okay. Bungkus aja ya. Oke guys, itu dia martabak masjid guys ya. Jadi kalau misalnya kamu suka video ini, silahkan di like, di komen, di share, dan jangan lupa di klik subscribe ya, yang belum subscribe. Yang sudah subscribe silahkan di klik loncengnya sebagai pengingat video-video terbaru dari channel YouTube Habib Prastio. Makasih banyak guysku sudah mau nonton di channel YouTube Habib Prastio. Gua Handrika dan Mas Dwi undur diri dulu guysku. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lihat dah bang.